Shalom, saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat bersuka cita kita dapat berkumpul kembali, belajar bersama dalam program yang sangat memberkati pengetahuan akan kebenaran firman Allah dari Bible Study Online CK7. Semakin kita merindukan firman Allah, maka Allah semakin menyatakan rahasia-rahasianya untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-25. Ulangan 25 ini berbicara tentang bangsa Israel diingatkan oleh Musa supaya mereka memperlakukan entah itu saudara sebangsa atau orang lain non-Israel itu kalau mereka berbuat salah tidak diperlakukan dengan cara yang biadab. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan sebuah aturan supaya bangsa Israel melakukan ketetapan-ketetapan Allah sesuai dengan hatinya Allah. Dilarang untuk berbuat biadab. Namun pasal ini juga Allah memerintahkan supaya bangsa Amalek itu dihapuskan dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Nah, kelanjutannya seperti apa? Materinya akan kita baca, namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa yang kita baca, kita pelajari, sungguh bermanfaat buat hidup kita. Dan kita mendapatkan rema-rema di dalamnya. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Engkau baik. Kau sangat baik. Kau sungguh baik. Kami mau menyenangkan-Mu selalu, Tuhan. Kami mau puji Engkau di setiap waktu. Sebab nama-Mu besar. Sebab nama-Mu agung. Sebab nama-Mu mulia. Yesus, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu. Besar namamu Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan, selalu bagimu. Suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib.
Ini pernyataan iman kami anak-anakmu ya Tuhan. Bahwa kemuliaanmu, kebesaranmu, keagunganmu melebihi apapun juga. Itulah sebabnya kami memuji-muji Engkau. Kami berikan kemuliaan. Kami sanjung-sanjung nama yang besar itu. Sebab memang Engkau layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk jamahanmu. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, belajar untuk semakin mengerti akan kehendak Allah lewat firman Allah ini, urapi kami Tuhan, urapi hambamu, semua yang kami pelajari bermanfaat untuk membangun iman kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, mari kita buka di dalam Ulangan pasal 25, saudara. Ulangan pasal 25, Alkitab Perjanjian Lama, kita akan mempelajari tentang perintah Tuhan yang berupa larangan bagi bangsa Israel untuk tidak berbuat biadab. Ya. Jangan sampai bangsa pilihan ini dipandang sebagai bangsa-bangsa lain non-Yahudi, sebagai bangsa barbar yang tidak mengenal kasih, yang tidak mencerminkan betapa Tuhannya, Allahnya orang Israel adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, oleh sebab itu, mari kita baca dulu dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ya saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Ulangan pasal 25. Demikian firman Tuhan. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, sampai di sini dulu saudara, kita akan melihat bagaimana umat Israel memang umat yang dibedakan dari bangsa-bangsa lain oleh Tuhan, karena dia adalah bangsa pilihan. Lewat hubungan antara Allah dengan umat Israel ini, terciptalah sebuah hubungan yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk diperlihatkan kepada bangsa lain, supaya bangsa lain mengenal Allah Israel itu siapa. Allah yang memiliki kasih, Allah yang memiliki aturan, Allah yang memiliki hukum-hukumnya. Dengan demikian, maka dari semua kebaikan Allah nanti bisa dilihat oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bagaimana cara memperlakukan sesamanya, saudaranya yang berbuat salah. Nah, tadi kita lihat saudara, bahwa di ayat 1 sampai dengan ayat keempat, Tuhan perintahkan supaya bangsa Israel, kalau toh memang harus menjalani pengadilan, mencari mana yang salah dan mana yang benar dalam sebuah perkara, maka hukuman yang adil terhadap orang yang bersalah harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga martabat sebagai manusia tetap dihormati. Sekalipun dia bersalah, sekalipun dia sedang di dalam hukuman itu. Ingat, sejahat-jahatnya manusia, dia tetap memiliki martabat sebagai manusia. Oleh sebab itu, Allah mengaturnya. Nah, pelecehan seseorang di hadapan umum itu harus dicegah dengan beberapa tindakan pencegahan. Ya. Ini yang penting. Jadi sekali lagi ya, sejahat-jahatnya manusia, di mata Allah, manusia itu masih punya martabat. Ya, dia bersalah harus dihukum. Ya, dia bersalah harus menerima konsekuensi setara dengan kesalahannya atau kejahatannya. Tapi dia tetap manusia. Dia harus diperlakukan supaya martabat manusianya itu tidak jatuh rendah menjadi martabat binatang. Karena begini, bangsa barbar
kalau menghukum seorang, menghukum orang yang bersalah, itu sewenang-wena. Dia memperlakukan hukuman sewenang-wenangnya. Bahkan manusia, bahkan martabatnya lebih rendah daripada binatang. Sebagai contoh, orang barbar itu seperti ini. Kalau dia tidak suka dengan orang, jangankan bersalah, gak bersalah saja, dia bisa dimasukkan ke sebuah kerangkeng atau penjara yang di dalamnya ada binatang buas. Mereka puas melihat binatang buas itu menyiksa, mencabik-cabik ya. Contohnya seperti harimau atau singa misalnya. Saudara bisa bayangkan itu. Nah, Allah mencegah itu. Allah sedang berbicara, kamu bukan bangsa barbar, hei bangsa Israel. Kamu adalah umat pilihan Allah. Maka kalau ada hal-hal yang perlu diadili dan ada orang yang berbuat salah dan jahat, dia tetap harus dihukum. Tetapi ingat, jangan memakai kekerasan yang sewenang-wenang. Ini prinsipnya, saudara. Nah, mari kita lihat di ayat yang ketiga, saudara. Dikatakan seperti ini. Kalau toh harus dicambuk atau dipukul, 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih. Ya, jangan lebih. Penghukuman seorang penjahat memang harus didahului oleh sebuah pengadilan. Ya, dan diambil keputusan. Harus diawasi langsung oleh hakim yang bertugas. Luka-luka cambukan harus dihitung dengan teliti. Karena keputusannya sesuai dengan firman Allah ini, 40 kali harus orang itu dipukul. Tidak boleh lebih. Ya. Tidak boleh lebih. Paling banyak 40 kali. Dan tidak dilaksanakan dengan sembarangan. Seperti terhadap binatang atau dengan kemarahan hebat. Sehingga lupa bahwa hukuman tersebut adalah hukuman dari Tuhan. Allah tidak mengharapkan sang terhukum itu binasa karena cambukan. Cambukan itu hanya untuk peringatan supaya mereka tidak melakukan kesalahan lagi dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Makanya tidak boleh lebih dari 40 kali. Mengapa ini terjadi, saudara? Mengapa Allah atur sedemikian rupa? Karena sesungguhnya Allah sedang memperingatkan bangsa Israel tentang satu hukum yang harus mereka lakukan. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi sesama manusia harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Nah, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih itu tanpa memandang bulu. Artinya begini, mengasihi itu bisa berarti melakukan kesalahan atau mengadili kesalahan dengan adil. Itu namanya mengasihi. Yang salah ya harus dihukum. Itu kasih juga loh, saudara. Tapi sebaliknya, kalau toh dia harus dihukum, hukumannya juga dalam rangka mengasihi. Tidak membinasakan. Ya, tidak mencelakakan lebih parah lagi. Ini prinsip tentang mengasihi sesama manusia. Jadi Allah mengasihi umatnya, yang salah ya dihukum, tapi hukumannya tidak mendatangkan kebinasaan. Nah, kita sebagai bangsa pilihan, anak-anak Tuhan juga begitu. Kalau kita mengasihi sama kita, kalau dia salah, ya kita tegur. Kita nasihati. Kita bina. Kita pulihkan. Supaya apa? Bertobat. Tapi sebaliknya, kalau toh memang harus dihukum, ya jangan sampai orang ini binasa. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh secara kasar. Nah, ada beberapa hal, alasan mengapa Allah memerintahkan hal seperti ini, saudara. Yang pertama, dasarnya adalah kesetaraan. Ya. Kesetaraan. Artinya kesalahan yang dihukum tidak pandang bulu. Siapapun itu harus dihukum. Ya. Orang yang berbuat salah harus dihukum. Itu namanya prinsip kesetaraan. Bukan hanya sekedar rakyat saja loh. Ya. Bahkan para imam-imam termasuk orang Lewi, ingat ya, kita pernah belajar bagaimana keluarga Harun, anak Harun ya, mati di hukum Tuhan. Itu prinsip kesetaraan. Keadilan harus dinyatakan.
Yang kedua, dasar atas hukuman itu adalah begini, kasih dan kepedulian terhadap sesama. Israel dipanggil untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama mereka. Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi dan mempedulikan mereka. Bahkan ketika mereka masih di Mesir, Allah sudah memperhatikan. Ketika mereka sedang dalam perbudakan, mereka teriak kepada Tuhan, Tuhan dengar teriakan mereka. Tuhan pimpin sepanjang perjalanan di padang gurun. Tuhan janjikan tanah perjanjian. Artinya begini, bahwa kasih Allah yang diberikan kepada bangsa Israel juga harus diberikan kepada orang-orang lain. Bukan hanya kalangan orang Israel, tapi juga bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal Allah Israel dan mereka percaya. Ya. Jadi prinsip kesetaraan harus dilakukan. Yang kedua, tentang kasih dan kepedulian. Dan yang ketiga, saudara, prinsip ini berbicara tentang apa? Dasar keadilan dan kebenaran. Dasar keadilan dan kebenaran. Sebab di hadapan Allah, semua orang yang berbuat dosa harus dihukum sesuai dengan dosanya. Sedangkan mereka yang tidak berbuat salah, ya harus dibebaskan. Prinsip ini sudah diajarkan Allah kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya kenapa mereka harus betul-betul memperhatikan ini. Taat kepada perintah Allah. Supaya apa? Supaya mereka disebut sebagai bangsa milik kepunyaan Tuhan. Sekali lagi ya. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Kitab Ulangan diberikan kepada generasi kedua. Setelah nanti kalian masuk ke tanah perjanjian, ingat, hukum yang seperti ini harus kamu lakukan. Peraturan seperti ini harus kamu jalankan. Supaya apa? Supaya tertib hidupmu. Satu hal yang membuat kita sangat hormat kepada Tuhan adalah ketertiban juga, saudara. Dia Allah sang penguasa. Dia memiliki segala-galanya. Dia yang mengatur segala-galanya. Dalam ketertiban Allah itu disampaikan kepada bangsa pilihan supaya bangsa Israel juga tertib hidup. Ya, melakukan hukum-hukum yang adil. Supaya mereka mencerminkan kasih Tuhan, keadilan Tuhan, ya, ketertiban Tuhan bisa tercermin di dalam diri bangsa Israel dan orang lain, bangsa lain bisa melihat dan meneladani mereka percaya kepada Allah Israel. Itu prinsip-prinsip tentang keadilan. Nah, ada yang menarik yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Tentang tadi, saudara, cambukan yang tidak boleh lebih dari 40 kali. Tidak boleh lebih dari 40 kali. Kenapa, saudara? Kenapa sampai dihitung dan diukur seperti itu? Ya. Ingat tadi ya, bahwa betapapun besarnya kejahatan itu, jumlah pukulan tidak boleh lebih dari 40 kali. Bahkan, praktek penghukuman itu dilakukan dengan cara mencambuk 40 kurang 1, saudara. Jadi, sebanyak 39 kali. Ya. Ini yang umum diberikan atau dilakukan oleh bangsa Israel. Sejak peraturan ini dilaksanakan. Mengapa? Yang pertama, ini menjaga supaya ketetapan ini tidak dilanggar. Ya. Lebih baik 40 kurang 1 daripada 40 plus 1. Ini maksudnya. Saudara lihat, ketika Paulus bicara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, dia katakan gini, aku dicambuk 40 kurang 1. Ya. Kalau dijumlah 39. Waktu itu saya mikir, kenapa harus kurang 1 ya? Kenapa tidak pas 40 saja gitu? Ternyata saudara, kalau kita teliti dengan baik dan benar, ini menjaga supaya yang menghukum, yang memberikan cambukan, panitera yang menulis atau menghitungnya tidak mendapati kesalahan. Maka bagi mereka lebih baik kurang 1 daripada lebih dari 40. Ini maksudnya. Nah dari sini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel betul-betul
betul melakukan perintah dan hukum Tuhan. Mereka tidak boleh melebih-lebihkan. Khusus urusan cambuk-menyambuk ini, lebih baik kurang satu daripada lebih satu. Karena dikatakan, jangan lebih. Lihat ya, ayat 3. Saudara boleh garis bawah itu. Di situ tidak dikatakan, boleh kurang, enggak sih memang. Tetapi dikatakan, jangan lebih. Nah, saudara bisa lihat ya, seteliti itu, bangsa Israel memperlakukan firman Allah. Ya. Itu yang pertama, supaya mereka tidak lebih mencambuk si salah itu. Yang kedua, lagi-lagi itu untuk menjaga harga diri saudara yang diputuskan bersalah. Menjaga martabatnya kembali tadi, saudara. Ya. Dan 40 kali itu artinya hebatnya hukuman harus sebanding dengan hebatnya pelanggaran. Tetapi sehebat-hebatnya kesalahan tidak boleh lebih dari 40. Nanti kalau kita sampai kepada pelajaran di dalam Perjanjian Baru, ya, surat Rasul Paulus kepada umat Korintus yang kedua, atau 2 Korintus pasal yang ke-11, nanti ada kata-kata 40 kurang 1. Sudah ingat ini ya, pelajaran kita di Ulangan pasal 25. Ini maksudnya. Ingin saya garis bawahi begini. Saking hormat, saking takutnya bangsa Israel supaya tidak melanggar perintah ini, khususnya generasi kedua, mereka betul-betul memperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam firman Allah ini. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi mereka dan Allah sangat memberkati mereka. Kita belajar dari ini, saudara. Ya, bagaimana bangsa Israel betul-betul melakukan setiap perintah Tuhan. Dan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ini bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua. Tentang suku Amalek atau bangsa Amalek harus dihapuskan, saudara. Di ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah, ayat 17. Apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi ceritanya, perjalanan bangsa Israel, ya, khususnya generasi yang pertama, yang tersisa, dan generasi kedua yang mulai lahir di padang gurun, berjalan memasuki tanah perjanjian, mendekati tanah perjanjian. Apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami kelelahan, keletihan, capek luar biasa. Kita bisa bayangkan, berjalan di padang gurun, walaupun ada tiang awan, tiang api, tapi secara manusia mereka juga capek luar biasa. Apa yang terjadi? Melihat barisan orang Israel yang sedang dalam keletihan, sedang dalam kecapean, kepenatan luar biasa itu. Bangsa Amalek, saudara. Saudara tahu bangsa Amalek itu apa? Bangsa Amalek itu adalah cucu Esau. Cucunya Esau. Ya. Nah, kalau kita kembali ke kejadian, Esau kan walaupun berdamai dengan si Yakub, ya, Israel, tapi keturunan-keturunannya itu masih memendam dendam. Begitu melihat barisan Israel yang keluar dari Mesir menjelang masuk tanah perjanjian, orang Amalek, cucu Esau ini, saudara, ganggu dengan cara apa? Menghantam barisan-barisan yang letih lesu itu dari belakang. Sehingga kesigapan, kesiapan bangsa Israel tidak ada. Dan banyak yang mengalami kematian. Banyak yang mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena dipukul oleh bangsa Amalek ini. Sampai-sampai Tuhan memberikan julukan kepada Amalek adalah bangsa yang tidak takut akan Allah. Itu ayat 18.
Sekarang ayat 19, ini perintah Tuhan. Maka, apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu dan sekelilingmu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk memiliki segala milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ya, janganlah lupa. Sekali lagi, Amalek itu cucunya Esau. Ini orang yang kaya raya tinggal di wilayah Edom, saudara. Ya. Nah, kejahatannya seperti yang saya ceritakan tadi. Mereka betul-betul tidak berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Ya, mereka tidak memandang bahwa Israel itu adalah saudaranya. Mereka lupa bahwa leluhur mereka, Esau dan Yakub, itu sudah berbaikan. Tapi mereka memendam dendam itu, sehingga kesempatan untuk membalas dendam dari nenek moyangnya, yaitu Esau kepada Yakub, terlampiaskan di padang gurun itu. Nah, ini dipandang oleh Tuhan sebagai kejahatan. Ya, kejahatan. Nah, tadi kita belajar bagaimana bangsa Israel tidak boleh melakukan sewenang-wenang tetap penghukuman kepada orang yang bersalah. Namun di sisi lain, Allah perintahkan untuk memusnahkan orang Amalek. Sekarang saudara tahu ya, bagaimana hati Allah, bagaimana keputusan Allah. Di satu sisi, Allah perintahkan kalau ada pengadilan yang salah dihukum. Tapi ingat, mereka adalah manusia juga, sesamamu. Gitu. Ya. Kalau dihukum, jangan lebih dari 40 cambukan. Tetapi, kepada bangsa Amalek, Allah tidak menyayangkannya. Kenapa? Karena mereka memperlakukan bangsa Israel, bangsa pilihan, dengan cara-cara yang licik. Allah mengizinkan itu, saudara. Supaya apa? Supaya bangsa lain juga tahu terhadap bangsa yang tidak menghormati Allah. Yang pertama ya, tidak menghormati Allah. Yang kedua, mengusik-usik biji matanya Tuhan. Allah tidak main-main. Allah berperang. Allah memutuskan supaya bangsa Amalek dimusnahkan. Dan tidak diingat-ingat lagi oleh bangsa Israel. Bahkan ada satu kalimat yang tegas sekali, saudara, di ayat terakhir itu, kalimat terakhir. Janganlah lupa. Kata jangan lupa artinya Tuhan memandang ini penting dan tidak boleh dilalaikan oleh bangsa Israel. Kepada kaum keluargamu, kepada orang yang bersalah kepadamu, ya, aku berikan pengadilan yang adil. Tapi ada bagian, ada saatnya kepada orang yang sudah tidak lagi aku perhatikan. Kamu harus hapuskan. Sebab apa? Orang Amalek tidak takut akan Allah. Orang yang tidak takut akan Allah, saudara, sudah tidak bisa bertobat lagi. Dia mengeraskan hatinya. Seperti Fir'aun mengeraskan hatinya, Allah tidak sayangkan lagi. Binasa di laut teberau ketika Allah mengatupkan kembali air itu. Kepada orang Amalek, diberi kesempatan untuk bertobat. Mengasihi bangsa Israel. Tapi mereka mengambil keputusan untuk melawan. Bahkan dengan cara yang licik. Memukul dari belakang. Kata memukul dari belakang artinya itu licik, saudara. Sedang tidak siap. Sedang tidak berjaga-jaga. Tapi dihabisi bangsa. Oleh bangsa Amalek itu. Orang Israel. Ini dinyatakan sebagai apa? Tidak takut akan Allah. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik, saudara? Kalau ada orang yang salah, Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat. Ya, dihukum. Tadi berikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kepada orang yang bersalah, ya, diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka tidak juga bertobat. Dia disamakan dengan orang Amalek yang tidak takut akan Allah. Maka Allah memerintahkan, hapuskan itu dari ingatanmu. Hapuskan itu dari kitab kehidupan. Hapuskan itu dari kesempatan untuk bertobat. Ulangan 25 memberikan pelajaran buat kita semuanya. Allah itu adil. Allah itu penuh kasih.
tapi keadilan dan kasihnya tidak bisa dipermainkan. Oleh sebab itu, jadilah orang yang mengerti hatinya Tuhan. Jadilah orang yang mengerti akan keputusan-keputusan Tuhan. Saya sangat kagum sekali dengan Allah, saudara. Kenapa, saudara? Karena begini, kepada bangsa Israel, ya, yang disebut sebagai biji matanya Allah, ya, bangsa lain tidak boleh menjamah, lah, saudara. Siapa yang menjamah mereka, berarti menjamah biji matanya Tuhan. Tertulis juga dalam kitab Zakaria, ya, pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Bangsa ini adalah biji matanya Tuhan. Tidak boleh ada orang yang boleh menjamahnya. Bahkan mencolek aja gak boleh, saudara. Apalagi menjamahnya. Nanti urusannya dengan Tuhan. Tahukah, saudara? Saudara saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Biji matanya Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Toh misalnya kita dihukum Tuhan. Bertobatlah. Jangan mengeraskan hatimu seperti Fir'aun. Atau mengeraskan hatimu seperti orang Amalek. Kalau itu kita lakukan, maka Allah tidak akan menyayangkan lagi. Tuhan akan hukum dan Tuhan akan hapuskan kehidupan kita dari kitab kehidupannya. Mari, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia, dan melakukan hukum-hukumnya Tuhan, maka berkat Allah pasti akan dicurahkan buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami dibuat mengerti sekarang, bahwa lewat pembelajaran ulangan pasal 25 ini, kami diajarkan supaya kami bertindak adil. Sebab Allah adalah Allah yang adil, namun penuh kasih. Kalau toh kami harus mengadili sama kami, mereka yang bersalah harus dihukum. Tetapi kami harus ingat bahwa mereka juga manusia. Jangan kami menghukum, memperlakukan semena-mena. Ini peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Juga buat kami semuanya. Jangan semena-mena sekalipun orang itu bersalah. Tetapi bertindaklah adil dan penuh kasih. Tapi di sisi lain, kepada bangsa Amalek, Tuhan dengan tegas menyatakan, hapuskan mereka dari ingatan-Mu. Ingat, jangan lupa, lakukan itu, kata Tuhan. Artinya kepada orang yang tegar tengkuk, keras kepala, yang sudah tidak bisa bertobat lagi, Allah berikan sebuah ketegasan atas hukuman itu. Bapa, kami belajar mengenal akan hati Tuhan. Ajar kami mengikuti, meneladani, dan kami taat atas perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Seperti bangsa Israel tidak mau salah dalam menghukum. Sampai-sampai mereka tidak melakukan cambukan lebih daripada 40. Bahkan dikatakan 40 kurang 1. Supaya mereka tidak menyalahi aturan ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami semuanya. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti yang Tuhan perintahkan. Berkati kami keluarga demi keluarga. Berkati masa depan kami. Berkati kami anak-anak-Mu. Karena kami percaya siapa yang taat kepada perintah Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan iman dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Mendapatkan kemuliaan di surga yang mulia. Kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.